Fitnah, terjadi banyaknya siksa-siksa. Akhir zaman, di ujung zaman. Menunjukkan dulu ada awal zaman, sekarang ada akhir zaman. Ada awal masa dunia, kita sekarang sudah berada di ujung dunia. Manakala Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, dia melihat dalam perjalanan Isra Mi'raj itu ada seorang perempuan tua yang sedang bersolek. Jadi perempuan tua bersolek ini sudah nampak Nabi sejak masa Isra Mi'raj lagi. Jadi jangan terkejut bila sekarang nampak ada orang tua bersolek. Dah lama dah. Kata Nabi kepada Jibril, apa itu wahai Jibril? Kata Jibril, itulah dunia. Dunia sudah tua, tapi dia tetap juga ingin menampakkan dirinya muda. Dunia ini sudah tua, tak lama lagi akan hancur binasa. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet akan hancur berkeping. Wa idzal biharu fujjirat, lautan akan meletup naik ke darat, hancur semuanya. Wa idzal quburu bu'athirat, dan kubur akan dibangkitkan, semua yang ada di dalam tanah ini akan bangkit. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Kenapa tanah ini tidak bergulung? Kenapa tanah ini tidak bergoncang? Kenapa kulit tanah ini tetap stabil? Sebab ada pakunya. Seperti kertas yang ditempel di dinding, datang angin kencang. Manakala angin kencang datang, kertas tak bergoyang sebab ada pakunya. Apa paku tanah ini? Surah An-Naba juzuk 30. Wal jibala autada, kami jadikan bukit-bukit, gunung-gunung sebagai autada, pasaknya. Kalau kita membuat kemah, ada tiang, tiang ini bergoncang, bagaimana supaya tiang ini tidak bergoncang? Pasang pasak-pasak di tepi tiang. Pasak dunia ini adalah bukit-bukit. Kalau kita menengok ada bukit, maka sebenarnya sepertiganya saja yang ada di atas. Bukit yang besar di atas itu sepertiga, dua per tiga bukit terhunjam, tertanam ke dalam tanah. Wal jibala autada. Tapi sampai masanya nanti, bukit ini akan tercabut. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Wa takunul jibal, bukit-bukit, kal ihni, seperti bulu kambing. Manfush, bulu kambing yang dihembus angin. Hebatnya ayat-ayat Al-Quran itu, Allah memilih kata-kata sesuai dengan keadaan. Sembayang malam berat, nak jaga tidur malam berat. Kata berat bangun malam itu mengucapkannya pun berat. Wa minal laili fatahajjad, tahajjad, berat. Sebagaimana beratnya jaga tengah malam, begitu Allah pilihkan kata yang berat, tahajjad. Watakunul jibalu kal'inil manfush. Watakunul jibal, bukit-bukit, gunung-gunung yang besar, yang berapi. Kal jibal, kal'ihni, seperti bulu kambing. Manfush. Nun berjumpa dengan fa, fa mengeluarkan angin, shin pun menghembuskan angin. Ambil bulu kambing, letakkan di tapak tangan. Kal'ihnil manfush. Sebagaimana terbangnya bulu kambing dari tapak yang dihembus angin, begitulah gunung-gunung akan tercabut. Kalau gunung-gunung yang besar, gunung yang dari batu, gunung yang berapi, yang mengeluarkan lahar, itu tercabut dari tanah seperti bulu kambing dihembus angin, bagaimana agaknya kita nanti? Tak tahu entah macam mana. Macam butiran debu-debu, macam butiran tepung yang dihembus angin kencang. Wataran nasa sukara, selepas gunung-gunung itu tercabut lalu tanah ini bergoncang, kau lihat manusia macam mabuk. Wataran nasa sukara, kau pandang manusia macam mabuk. Wa mahum bisukara, mereka tidak mabuk, mereka berjalan bergoncang bukan kerana mabuk. Walakin azab Allah syadid, kerana azab Allah itu amat sangat kuat. Oleh sebab itu dianjurkan membaca tafsir juzuk 30 Syekh Muhammad Abduh, tafsir Al-Munir, tafsir Al-Manar yang ditulis oleh muridnya. Dia bagi tazkirah saja, dia tak ada menulis, tapi kemudian muridnya Rashid Ridha menulis, itulah dia tafsir Al-Manar. Dia tidak memulai tafsir dari juzuk 1 Al-Baqarah,
tapi dia mulakan juzuk 30. Sebab apa? Sebab mengkaji juzuk 30 amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fi mukhtalifun kalla sa'lamun, bercerita tentang hari kiamat. Orang kalau sudah bercerita tentang hari kiamat, datang rasa takut, datang rasa cemas, datang rasa khawatir kita akan mati, dunia akan binasa, apa yang akan kita bawa. Selepas dia mengkaji juzuk 30, datanglah semangatnya, khusyuklah dia solat. Datang semangatnya beribadah, datang hilang rasa cinta harta, dia akan berwakaf, berinfak, bersedekah. Maka fitnah akhir zaman ini perlu dikaji selalu supaya kita mendatangkan khusyuk dalam hati, takut dalam hati, ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Fitnah akhir zaman.